Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai update daftar harga mobil Toyota Race terbaru di bulan September tahun 2022, lengkap dengan diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah harga netnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Race. Pertama, kita mulai dari mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G manual. Untuk mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan September tahun 2022 harganya adalah Rp257.600.000. Untuk diskonnya pada bulan September tahun 2022 sebesar Rp10.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp247.600.000. Dari mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G manual, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G otomatik. Untuk mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan September tahun 2022 harganya adalah Rp273.000.000. Untuk diskonnya pada bulan September tahun 2022 sebesar Rp10.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp263.000.000. Dari mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G R Sport. Kita mulai dari yang Matic standar. Untuk mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G R Sport Matic standar di wilayah Jawa Tengah pada bulan September tahun 2022 harganya adalah Rp287.100.000. Untuk diskonnya pada bulan September tahun 2022 sebesar Rp10.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp277.100.000. Dari mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G R Sport Matic standar, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G R Sport Matic TSS. Untuk mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G R Sport Matic TSS di wilayah Jawa Tengah pada bulan September tahun 2022 harganya adalah Rp309.200.000. Untuk diskonnya pada bulan September tahun 2022 sebesar Rp10.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp299.200.000. Dari mobil Toyota Race yang mesin 1000cc turbo, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Race yang mesin 1200cc. Kita mulai dari yang tipe G manual. Untuk mobil Toyota Race mesin 1200cc yang tipe G manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan September tahun 2022 harganya adalah Rp237.800.000. Untuk diskonnya pada bulan September tahun 2022 sebesar Rp10.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp227.800.000. Dari mobil Toyota Race mesin 1200cc yang tipe G manual, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Race mesin 1200cc yang tipe G otomatik. Untuk mobil Toyota Race mesin 1200cc yang tipe G otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan September tahun 2022 harganya adalah Rp252.700.000. Untuk diskonnya pada bulan September tahun 2022 sebesar Rp10.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp242.700.000. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Toyota Race yang tipe apa, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai update daftar harga mobil Toyota Race terbaru di bulan September tahun 2022, lengkap dengan diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Race. Untuk info atau pertanyaan seputar mobil Toyota Race, silakan bisa menghubungi Mas Joyce di nomor 0813-2943-4232. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Race semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, di sini ada channel Angel Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.